latihan ini diharapkan baik masyarakat maupun petugas keamanan dan penyelenggara pemilu betul-betul bisa melihat itu dengan baik dan bertanggung jawab. Termasuk menyiapkan tim medis di TPS, Pak, ya? Ya, tentunya sih. Kesiapan dalam menjalankan protokol kesehatan. Itu wajib semua harus ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!